14 bulan kemudian menjalani pendatang Aceh dengan visa JS, tetapi dia tinggalnya di Kabupaten Tegal. Jadi di sini ini hanya untuk tempat kerja dia mengedarkan obat-obatan tersebut. Usianya berapa? Usianya kelahiran 91. Inisialnya JS. Ini obat keras ya. Ini masuk obat-obatan daftar G, di mana obat-obat ini yang seharusnya untuk kesehatan, tetapi dia jual karena ini memiliki efek halusinasi, efek menghilangkan rasa nyeri dan efek yang kurang bagus lainnya. Kemudian ini tramadol juga. Kemudian ini uang jualkan obat-obatan tersebut. Sim transaksi ya. Uangnya berapa dan jumlahnya dan? Untuk semuanya tramadol ini jumlahnya kurang lebih 400 butir. Uangnya? Untuk uangnya ini kurang lebih 350.000. Kapan? Tetapi yang bersangkutan langsung menghindar, kemudian memberikan perlawanan dengan langsung atres mundur. Jadi dia lari mundur, kemudian akhirnya menabrak 3 kendaraan di belakang. 2 motor, 1 mobil, laki-laki dan 1 perempuan mengalami luka lecet di bagian tangan dan bagian. Ini mau tapi untuk STNK-nya harus. Iya. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.